Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Maxim Ojek Online Channel. Channel yang membahas seputar Maxim Driver dan juga Maxim Penumpang. Oke, apa kabar? Gimana kabarnya teman-teman? Para driver Maxim seluruh Indonesia ya. Dan juga para penggunanya tentunya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, di video kali ini kami akan mereview ya dan membuat sebuah tutorial cara mengecek atau melihat pendapatan atau penghasilan di Maxim Driver. Mungkin ada beberapa yang bertanya ya, berapa sih kalau pendapatan Maxim Driver itu berapa dan gimana cara ngeceknya? Karena kan kalau yang didata itu lebih valid gitu ya. Kalau ditanya tapi nggak tahu datanya, hanya sekedar mengkira-kira saja. Oke, langsung aja di sini kita bisa buka aplikasi text drivernya ya. Ini aplikasi text driver yang ada di HP saya dan nanti teman-teman bakalan melihat, terkhusus kalau para penumpang ya, para penumpang mungkin belum tahu ini kondisinya nih. Aplikasi Maxim Driver ya. Kalau driver ya udah pada tahu, tapi kalau Maxim Driver pemula mungkin banyak belum tahunya ya. Nah, jadi langsung aja kita sama-sama belajar di sini. Ini ada orderan ya. Ada orderan yang paling dekat. Ini orderan paling dekat ini yang paling berpotensi untuk bisa kita jalankan ya. Atau kita ambil seperti itu. Kalau misalnya dia orderan, kan di sini ada juga orderan yang semua orderan ya. Ini semua orderan yang ada di malam hari ini itu jauh-jauh. Jadi nggak semuanya bisa masuk ke akun kita seperti itu. Nah, nantinya kita bakalan ini karena yang paling dekat ya, coba kita akan lihat. Ini ada orderan ya, kita akan coba untuk minta order. Ini totalnya 18.000 ya. Cuman kadang-kadang nggak mesti dapat, kenapa? Karena saingannya ya banyak juga gitu ya. Gitu, cuman nanti kita tunggu aja dan sepertinya nggak dapat, udah apa namanya, keduluan orang lain seperti itu. Karena dia cepat-cepatan juga biasanya. Nah, langsung aja kita kembali lagi ke bagaimana cara melihat atau mengecek pendapatan Maxim ya. Ini kita bisa lihat tadi hari ini narik dapat 7 orderan ya, terselesaikan ini nominal-nominalnya. Cuman nominal ini belum dipotong dengan komisi. Dan kalau kita ngitung secara mandiri atau manual ya, kalau kita dapat 20 orderan kan ya susah juga gitu ya. Jadi di Maxim sudah merekap ya, sudah merekap daripada penghasilan-penghasilan ini. Nah, langsung aja kita lihat bagaimana cara ngeceknya. Kita teman-teman bisa buka di bagian aplikasi menu ya, aplikasi menu, lalu teman-teman pilih yang dukungan. Oke, setelah dukungan teman-teman klik yang pengetahuan dasar. Nah, setelah nanti di klik pengetahuan dasar, teman-teman bisa ini ada banyak ya keterangan-keterangan pengetahuan dasar text driver. Teman-teman klik yang di bagian pojok kanan atas ya, bagian menu. Nah, ini dia menu ya. Lalu teman-teman scroll dan pilih yang di bagian statistik. Ya, oke. Nah, setelah di bagian statistik ini nanti akan keluar dia statistiknya gitu ya. Jadi penghasilannya 35.640 ya. Ini hari ini tadi ya, nggak full sih nariknya ya, jadi nggak ini dia. Nah, ini nanti kan bagian keuangan dan kita bisa merinci lagi teman-teman di bagian order ya. Nah, ini dia, jadi pendapatannya itu sudah bersih tadi ya, sebanyak 35.000 sekian tadi ya. Ini komisinya masing-masing sudah tertera di sini. Nah, jadi nanti ketahuan nih, ini pendapatan kita selama sehari ya, tanggal 3 bulan 11 2021, itu sebanyak 35.640. Sebenarnya ini juga bisa kalkulasi ya, karena
ini baru narik hari ini gitu, jadi baru ini yang ketahuan penghasilannya. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa dibagi tutorialnya atau caranya, semoga bisa membantu teman-teman, terkhusus para driver pemula dan juga mungkin bagi orang-orang yang ingin tahu cara ngecek biayanya. Ini kan ada nih ya, biaya ordernya itu sebenarnya 40.500 tapi komisinya ada 4.860. Oke, sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini karena channel ini akan membahas seputar Maxim ya, driver dan juga penggunanya. Jadi biar nggak ketinggalan update-nya, langsung di subscribe aja karena subscribe itu gratis ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.